Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arman Safar, hari ini kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada wali kelas dari adik kita Ayu, Ibu Eva, yang sudah mempertemukan tim kami dengan Ayu beserta keluarga kecilnya. Semoga Ayu tetap melanjutkan dan semangat untuk menempuh pendidikan sampai nanti perguruan tinggi dan menjadi anak yang berhasil dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak pernah pergi, selalu ada di hatimu. Kau tak pernah jauh, selalu ada di dalam hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini menuju ke tempat Ibu Eva Febriandi yang sempat memviralkan video siswanya yang mengalami kesulitan untuk mengakses pembelajaran jarak jauh melalui online atau daring, yang mana siswa ibu tersebut tidak pernah mengumpulkan tugas ketika disamperin. Dan yang membuat video ini viral ternyata adik tersebut yang namanya Ayu tidak pengen lagi untuk melanjutkan sekolah karena tidak bisa membeli kuota untuk mengakses PJJ melalui daring tersebut. Jadi sekarang kita akan ke rumah Ibu Eva Febriandi, ibu gurunya Ayu. Banyak sih faktor-faktor yang nggak menginginkan viral. Dari tadi tuh banyak kan nomor yang jadi sekarang kita udah ketemu sama Ibu Eva, kita langsung menuju ke rumah adik Ayu. Ada di bawah tadi. Itu kawan-kawan, Pak. Ayu, yuk ke bawah ke sini. Ini tadi kan Eva, tapi itu kacau nggak usah. Ayu kayaknya di situ tuh, di tempe si Ratna. Ibu, saya kan kalau sendirian kan kalau ada kepsek lebih ini ya. Masih ada lagi nih. Banyak. Makanya tadi kita nggak ada. Hanya itu tau nggak? Udah keras dari tangan kita, karena dia jadi tulang punggung. Ya. Banyak. Terus mudah-mudahan Ayu jadi asbab yang lain dapat informasi. Tapi kalau Ayu mau sekolah sih seharusnya ya, kasihan ya Bu. Nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah. Karena dia memang udah nggak ini lagi. Ayo kalau sibuk. Bisa, enggak usah repot-repot, enggak usah sibuk. Makanya Ibu ini kawan-kawan, siapa buat sekolah di Sabang Semen ya. Kan Ibu udah bilang tadi kita sekolah. Harus Ayu maju. Ayu harus tetap semangat sekolah. Iya. Tapi kalau bisa jangan Ayu aja. Iya, siap Bu. Iya, pada nanti Andika kita samperin kalau Andika. Andika itu dia tulang punggungnya dia. Tulang punggung untuk mamanya, untuk adiknya. Tangan ini udah besar-besar karena mengisi labu tanah, siang. Tanah ya, Ayu ya. Tanah. Ayu pokoknya semangat. Ayu harus sekolah nih, banyak yang semangatin. Nggak lihat ya di internet. Tuh. Iya. Ih, banyak banget yang dukung. Yang semangatin. Harus semangat, harus.
Ibu baru tadi lagi ngilang. Iya. Tadi Ayu juga ngilang. Iya, tadi Ayu di dalam itu. Ya udah. Ya pulang padamnya itu. Masuk. Ya, boleh. Di rumah. Problem anak ini kayak ini di sini. Iya. Bantu orang tua, ya Pak ya. Pada umumnya anak bantu orang tua. Untuk inilah kehidupan. Tapi kalau kita mau kan anak ini stres, semangat. Ayo sekolah. Kan ibu bilang tadi, apa-apa iya. Bilang nggak boleh didiamkan. Itulah, kita boleh jelaskan. Ya. Soalnya gini mungkin. Tugas-tugas yang gak dikerjakan daring mungkin ada juga rasa takut kayak gitu, jadi mungkin dikira oleh anak-anak ini harus siap kan, harus tuntas ya, takut padahal yang penting datang. Bantuan adik Ayu, Ayu pergunakan ya Ayu ya. Pak Sek. Ya, terima kasih. Semangat ya deh ya, sekolah ya. Alhamdulillah. Ya. Gak boleh ada keinginan buat gak beresin sekolah ya. Banyak yang peduli sama Ayu ya. Banyak yang sayang. Banyak yang sayang. Bila makasih nak. Bila makasih nak. Makasih Pak. Gak nyangka beneran begitu. Tambah lagi tadi pagi kabar Bukit Tinggi, kabar Minangkabau dan semua kan. Kita takutnya gini nanti, maka ibu bilang ke Ayu, ibu takutnya nanti imbasnya ke Ayu. Tapi insya Allah ini semuanya pasti untuk Ayu. Ibu pengen Ayu sekolah. Gak ada maksud apa-apa, gak ada. Hanya pengen Ayu sekolah. Kita ke tempat ngilang tebu. Tempat Ayu bisa nih. Ibunya udah kita sapa tadi, ternyata ibunya Ayu. Kami permisi ya Bu. Jadi kemarin Ayu nggak sekolah takut karena nggak bisa ngumpulin tugas. Sebenarnya itu karena nggak punya kuota. Terus Ayunya bantuin ibunya di sini buat ngilang, bikin gula dari tebu namanya. Bujalan. Iya. Bukit Lembu. Bukit Madu ada di sana namanya, Kak. Bukit Madu, iya. Iya, sama ini juga. Iya. Ini kita yang dari tebu hitam. Tebu hitam tadi. Iya. Bu Eva juga enggak pernah ke sini, baru kali ini. Mula yang seri. Si enak banget ya. Pak, ternyata rancak tebu hitam ya Pak ini kok. Hasil olahan dari tebu hitam. Jadi gula aren, gula tebu. Gula tebu. Sama tebu. Proses ngetak habis dimasak dicetak pakai batu kelapa.
Saka di deh, Saka. Gula Saka. Nah, ibu kete-kete ikut lo kerajut dulu soalnya. Terus? Apa hasil lah ya? Iya. Iya, nanti ya karestu. Bapak, apa-apa kan? Iya. Iya, mama. Lepas jorong, ulang lepas jorong. Kita udah selesai ke rumah Ayu, kasih bantuan sedikit biar Ayunya bisa tetap lanjutin sekolah. Kita juga baru beres dari tempat Ayu menyisikan sebagian waktunya buat bantuin ayah ibunya di tempat mangilang tebu, dari tebu jadi gula, semacam gula merah ya. Kegiatan kita hari ini selesai buat ngikutin Ayu walaupun sebentar, akhirnya kita bisa hadir untuk sedikit pengen tahu kayak apa yang dilaluin Ayu. Berawal dari video dari Ibu Eva yang jadi viral di media-media sosial media dan internet, alhamdulillah juga Allah mudahin Ibu Kepsek berkenan bantu kita, Ibu Eva yang kebetulan wali kelasnya adik Ayu, ada juga Ibu Mel yang jadi guru BK. Memang sisi lain dari pandemi, inilah dampaknya. Tapi mudah-mudahan kita semua bisa ngelaluin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat oleh-oleh langsung dibuat sama Ayu dan orang tua Ayu. Alhamdulillah.